Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'ahum bi ihsani ila yaumitin amma ba'du Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur, Sampai nanti kita tidur lagi, semuanya dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita ya akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan pengertian dari syaitan. Pengertian dari syaitan menurut Al-Imam ibnu Jarir At-Tabari, penulis salah satu kitab yang terkenal yaitu Al-Imam At-Tabari, ataupun terkenal dengan kitabnya yaitu Tafsir At-Tabari, dia berkata bahwasanya menurut perkataan orang-orang Arab Badui, setiap sesuatu yang membangkang itu disebut dengan syaitan. Setiap sesuatu yang membangkang yang dia melawan, yang dia menyimpang. Baik dia dari kalangan jin ataupun manusia ataupun hewan dan lain sebagainya semuanya itu disebut dengan syaitan. Jadi syaitan ini adalah merupakan satu sifat yang buruk makanya tidak ada orang yang mau disebut sebagai sebagai Shelton karena memang sifat dari Shelton adalah membangkang perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala dan Shelton ini terbagi menjadi dua ada Shelton dari kalangan manusia ada juga Shelton dari kalangan dari kalangan Jin ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Ya. Likulli nabiyyin aduwan syayatinal Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh mereka yang terdiri dari setan-setan. Setan dari mana? Setan dari kalangan manusia wal dan syaitan dari kalangan dari kalangan jin. Sedangkan kalau dia jin itu juga dia terbagi menjadi menjadi dua. ada jin yang soleh ataupun jin yang baik dan juga ada jin ada yang jin yang jahat ataupun jin yang jin yang kafir. Tapi kalau syaitan tidak ada syaitan yang baik syaitan yang buruk tidak ada. Karena syaitan ini sendiri adalah merupakan merupakan sifat yang menjadi nama sesuatu dan bagaimana dengan iblis? Ya, iblis adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin yang pembangkang ataupun sebagai ketuanya ya. Dedengkotnya dari para syaitan ataupun ketuanya dari para syaitan adalah iblis. Dan kenapa dia disebut sebagai iblis? Karena memang dia merupakan ketua ataupun dedengkot ya, bagi mereka yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya lebih lebih baik ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, dia mengatakan, dia menolak dan sambil mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin min tin. aku lebih baik daripada dia. Yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini adalah logika yang dibuat oleh oleh setan ataupun oleh iblis. Ya. Jadi iblis adalah merupakan ketua ataupun dedengkot dari para syaitan, iblis termasuk dari golongan bangsa bangsa jin, ya bukan dari kalangan dari para malaikat, ya seperti yang digempor digembor-gemborkan oleh sebagian uh, pendakwah mengatakan ini adalah malaikat yang pernah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan. Iblis ini berbeda. Iblis ini termasuk dari kalangan dari kalangan jin. Sedangkan kalau malaikat tidak mungkin dia menyulisi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala la ya'sunallaha ma wa yaf'aluna ma Ini adalah merupakan sifat dari malaikat. Mereka tidak akan pernah bermaksiat, tidak akan pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan juga ya, mereka akan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Inilah sifat dari malaikat. Ya, sedangkan iblis tidak, dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah dari golongan dari golongan jin. Ya, kalau jin memang sama seperti manusia, ada yang membangkang ya, ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes. Sedangkan kalau malaikat mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala" Kemudian balas dendam iblis kepada Nabi Adam dan keturunannya. Jadi iblis bukan hanya dendam kepada Nabi Adam alaihi salam saja. Ya, akan tapi juga iblis dendam kepada keturunan Nabi Adam sampai nanti pada hari kiamat. Jadi tidak cukup hanya Nabi Adam yang dia dendam, ya akan tapi sampai anak cucu keturunannya iblis dendam kepada keturunan Nabi Adam alaihi salam. Iblis memikirkan sebuah rencana yang amat keji dan penuh makar. kemudian dia segera berkata setelah mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, rabbi fa anzirni ila yawmi Dia iblis berkata, "Ya Robku, wahai Tuhanku, kalau begitu karena engkau telah memfonis aku menjadi makhluk yang tersesat, makhluk yang engkau keluarkan dari surga, makhluk yang telah engkau kutuk, maka berilah penangguhan." ataupun panjangkanlah umurku ya, kepada sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi iblis ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umurnya ya sampai nanti pada hari pada hari kiamat. Penulis Az-Zilal ya, ini yang dimaksud adalah e, kitab tafsir ya Fi Zilalil Quran. Ya, Iblis meminta penangguhan sampai hari kebangkitan itu bukan karena menyesali kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, bukan karena ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. dan juga bukan juga untuk kembali kepada kebenaran ya. dan dosanya yang teramat besar, ya. agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru. Dia meminta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ya, taala itu untuk membalas dendam kepada Nabi Adam alaihissalam. Inilah buruknya iblis ini. Tentunya di antara kita tidak ada yang ingin mengikuti sifat iblis ini. Ya. Walaupun ada ya orang yang mengikuti ya. Kadang tidak cukup dia dendam ketika dia tahu yang dia lakukan ini salah ya akan tapi dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala malah dia bertambah semakin parah ya dosa yang dia yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian konspirasi dari iblis ya ataupun ya tindakan apa yang telah direncanakan oleh iblis untuk menyesatkan Manusia, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Setelah iblis diberi tangguh hingga hari kebangkitan ataupun hari kiamat, ia pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Iblis tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana permintaan dia ya, ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi umur yang panjang ya sampai pada hari pada hari kiamat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya, permohonan yang dilakukan oleh iblis Allah mengatakan Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai kapan? Sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari hari kiamat. Setelah itu, setelah iblis ya, mendapatkan penangguhan umurnya, maka iblis pun lalu membuat rencana dan tujuan yang ingin dicapainya. Ya, jadi ketika seseorang diberi kesempatan maka dia akan mulai menyusun rencana. Rencana apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Ya, maka begitulah yang dilakukan oleh iblis. Jadi dia memiliki visi dan misi. Ya, visi dan misi ini ada yang dia untuk jangka pendek dan ada juga yang dia untuk jaga jangka panjang. Ya. Kemudian, dan semua itu ia lakukan secara terang-terangan. Jadi visi misinya dia rencanakan bukan sembunyi-sembunyi. Eh, akan tapi dia lakukan dengan secara terang-terangan. Tak ada rasa cemas dan rasa takut sedikit pun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani la lahum fil ardi la ajma'in illa minhum al Dia iblis berkata, Rabku, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku termasuk makhluk yang tersesat, makhluk yang sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di muka bumi dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali para hambamu yang terpilih di antara mereka yaitu para hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memfonis ya iblis menjadi makhluk yang sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepantasnya kita mengikuti ya apa yang dilakukan oleh iblis. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung harus segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah melakukan tindakan-tindakan yang lebih besar lagi keburukannya bukan seperti itu. Tapi harus senantiasa ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Penulis ya Az-Zilal ya fi tafsiril Qur'an ya fi Zilalil Qur'an menyebutkan ya ataupun berkata melalui perkataannya tersebut iblis memberi batasan bahwa medan pertempurannya adalah di bumi. Jadi ya, medan pertempuran antara iblis ya, dengan anak cucu Adam itu adalah di di muka bumi yaitu dengan mengatakan ya, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di muka bumi berarti di sini ya iblis sudah uh, apa namanya memperkirakan seperti itu bahwasanya dia akan mampu akan bisa menggoda Nabi Adam alaihissalam sampai nanti diturunkan ke ke muka bumi. Jadi iblis memperkirakan seperti itu. Ya. Karena ketika iblis ini mendapatkan penangguhan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah terjadi ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi dan iblis tidak mau sujud kemudian langsung dikeluarkan oleh Allah dari dari surga. Kemudian iblis membuat rencana bagaimana cara agar Nabi Adam ini ya bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari surga dan ditetap ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di di muka bumi. Kemudian iblis juga menyebutkan bahwa senjatanya. Ya iblis memakai senjata yang sangat ampuh bagi manusia. Dengan senjata ini banyak manusia yang tertipu, banyak manusia yang terkecoh. Dianggap ini adalah baik, ternyata adalah keburukan. Apa senjatanya? Senjata yang digunakan oleh iblis adalah at Atazin, ya. at yaitu dengan menghiasi ataupun memoles perkara-perkara yang jelek ataupun yang buruk, yang jahat menjadi terlihat indah dan baik nah, maka di zaman sekarang ini sangat banyak sekali yang seperti ini ya. dihiasi kemaksiatan kemaksiatan itu dengan seakan-akan ini adalah suatu yang suatu yang baik dengan ucapan-ucapan yang ucapan-ucapan yang baik ya, dengan melebeli ya, Islam dengan melebeli ya syariah dengan dilebeli yang islami ya. seperti misalnya yang menggunakan ya, musik yang islami misalnya maka banyak sekali para pemuda sekarang ini terlayanakkan terlalaikan dengan musik-musik yang mereka anggap itu dari dari Islam ya. ini adalah daya yang dilakukan oleh oleh iblis ataupun iblis juga ya menghiasi ibadah-ibadah yang tidak ada contoh yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ini adalah sesuatu yang baik padahal itu adalah untuk ya menghilangkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mungkin bagi yang ingin mengetahui ya, tipu daya iblis, ya, tipu daya yang dilakukan oleh iblis, ya, maka bisa membaca buku-buku ya, yang berkaitan dengan ini, ya, mungkin yang bisa direkomendasikan termasuk bukunya adalah buku Talbisul Iblis, ya, tipu daya iblis, ya, di situ disebutkan tipu daya iblis, ya, kepada para ahli ibadah, ya, apa-apa saja tipu dayanya. Kemudian juga tipu daya iblis kepada orang yang sedang mengerjakan sholat. Tipu daya iblis ya kepada kaum ya pokoknya orang-orang khawarij dan lain dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya sekarang ini kita lihat ya tipu daya iblis ya yang menganggap suatu kejahatan itu seakan-akan adalah kebaikan inilah yang dilakukan oleh oleh iblis dan senjata ini sangat manjur sangat ampuh dan iblis sangat sukses ya dengan menggunakan senjata ini yaitu tajyin. dengan menghiasi perkara-perkara yang buruk seakan-akan terasa terasa indah kalau dulu mungkin orang yang berzina ya, disebut sebagai pelacur. Ya. Tapi sekarang seakan-akan kata pelacur ini kalau kita lontarkan ini terlalu terlalu kasar seperti itu. Ya mereka rubah ya menjadi ya para wanita apa tunasusila. Ya padahal intinya juga sama. Dibuat dia semakin semakin lembut. Ya bisa saja nanti ketika anak cucu kita yang lama kelamaan mereka tidak mengetahui ya berkaitan dengan kata ini. Ya, maka mereka menganggapnya kata ini adalah suatu yang suatu yang biasa. Jadi diperbolehkan misalnya melakukan hal ini karena ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Ya, jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ataupun juga ya khamar mereka sebut khamar bukan lagi dengan minuman keras mereka sebutkan dengan nama-nama yang lain dengan menggunakan nama yang lain sehingga banyak manusia yang manusia yang tertipu dengan tipu daya iblis ini. Dan kemudian ya memikatnya dengan keindahan semu. Jadi iblis juga memikat manusia ya dengan keindahan-keindahan yang semu. Jadi seakan-akan dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi bisa nanti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ya akan masuk surga. Ya. Inilah yang konspirasi ya. Tindakan ataupun perencanaan yang dilakukan oleh iblis Bahkan iblis juga ya perang pikiran sekarang ini yang ada yang sampai mengatakan bahwasanya semua manusia itu akan masuk ke dalam ke dalam surga. Semua agama adalah baik. Ya. kalau memang semua agama ini baik, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an innad dina indallahi al-islam. Bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam ini Allah merupakan pembatas. Jadi agama-agama yang lain yang di luar dari Islam, yang selain dari Islam itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama para nabi dari mulai Nabi Adam alaihi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamanya adalah agama Islam. Agama tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang Nabi pun yang mengajak umatnya untuk menyembah berhala. Tidak ada. Ya, mereka semua para Nabi mengajak beribadah, mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, bukan untuk menyembah kepada kepada berhala. Inilah ini adalah merupakan tipu daya iblis. Ya, kalau sampai ya, pemikiran-pemikiran yang seperti ini dibiarkan dan tidak ada yang menjelaskan, ya, maka ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian juga, yang tujuannya adalah agar semua manusia melakukan keburukan tersebut. Inilah tujuan dari iblis ketika menghiasi suatu keburukan, ya, nampak seperti baik ya maka kemudian tujuannya adalah agar dilakukan oleh oleh manusia dinamakan dengan zina dengan nama yang lain ya, dengan kalau secara ilmu mungkin pacaran ya, kemudian disebutkan pacaran yang islami ya di situ menggunakan istilah istilah yang islam menggunakan istilah ta'aruf ya khidbah dan lain dan lain sebagainya Ya, tentunya ini adalah hanya istilahnya saja yang diambil akan tapi hakikatnya sama seperti dengan perzinahan-perzinahan ya pacaran-pacaran yang dilakukan oleh anak-anak muda ya sampai saat sekarang ini ini adalah merupakan ya konspirasi ya ataupun tipu daya dari iblis yang menghiasi suatu keburukan nampak baik agar manusia melakukannya. Nah tujuannya adalah agar ada yang menjadi teman iblis nanti di, di neraka. Inilah harapan dari harapan dari iblis. Demikianlah tidaklah seorang hamba berani melakukan suatu keburukan melainkan turut andil di dalamnya godaan syaitan yang membuatnya memandang keburukan itu sebagai sesuatu yang indah dan menampakkannya secara semu. Karena dihias, hiasi hias, sudah lakukanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa bertobat setelah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang tahu umur seseorang. Ya, mungkin kita pernah mendengar ya kisah ya, seorang yang soleh, seorang yang ahli ibadah ya ditipu oleh iblis ya, dengan pertolongan dengan ungkapan-ungkapan semuanya dengan harapan-harapan semuanya sampai terakhir dia mengatakan ya ketika berada di tiang eh, apa namanya ketika akan mendekati ya ajalnya sampai dia mengatakan ya sujudlah kamu walaupun hanya dengan isyarat saja padahal ini sudah Karena dari awal sampai akhir iblis setan tidak ada tidak ada ikut andil menolongnya dari manusia Ya, tapi seakan-akan ya iblis ini ingin menolongnya padahal tidak. Itulah tipu daya dari iblis. Makanya harus ya berhati-hati ya jangan sampai kita terjerumus dari tipu daya iblis. Maka hendaklah kita menyadari senjata syaitan ini. Maka sudah seharusnya kita menyadarkan diri kita ya bahwasanya keburukan tetap keburukan walaupun dipoles dengan keindahan-keindahan yang sangat indah walaupun dipoles dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena orang sekarang ini mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dalil Al-Qur'an. Ya, naudzubillah min Ucapannya benar. Akan tapi yang dia inginkan adalah keburukan. Ya. Naudzubillah min Kau Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala, insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kau Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang-orang yang mereka, mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nauzubillah min zalid. Dia mengatakan innallaha rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun tentunya dosa sebanyak apapun yang kita lakukan Allah akan mengampuni kita. Maka dari itu, mari kita perbanyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mereka menggunakan, mengambil ayat Al-Qur'an untuk membolehkan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahasanya Allah itu adalah maha pengampun. Ya Allah akan menerima taubat seorang hamba walaupun hamba tersebut dosanya ya seluas langit dan bumi. Ini Allah untuk hamba yang bagaimana? Untuk hamba yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk manusia yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. sedangkan untuk orang-orang yang mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengampuni dosanya. Karena apa? Karena seseorang yang meremehkan dosa-dosa kecil yang dia lakukan apalagi dosa-dosa besar yang dia lakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka Allah subhanahu wa taala terlebih dahulu karena nanti ya untuk ya, ada nanti syafaat untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ini tentunya nanti pembahasan yang pembahasan yang berbeda apakah kita mau ya, dimasukkan oleh Allah subhanahu wa taala ke dalam nerakanya terlebih dahulu yang mana azab yang paling ringan ya bagi penduduk neraka yang paling paling ringan adalah ketika dia menginjakkan kakinya ke dalam neraka maka mendidih bagian bagian otaknya hanya kakinya saja menginjakkan sebentar langsung mendidih otaknya di dunia ini tidak ada api yang sampai seperti ini sebentar saja ya api yang di dunia ya kita masuk itu masih butuh waktu lagi ataupun butuh jeda lagi ya agar otaknya mendidih tapi di neraka langsung seketika itu otaknya langsung mendidih ini adalah azab yang paling ringan apakah kita mau mencobanya dan juga ya walaupun ada syafaat ya untuk para pelaku dosa besar ya ini juga adalah harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dan di hati seseorang tersebut orang yang melakukan dosa tersebut tidak ada sedikit pun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuninya. Karena memang tidak ada keimanan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tergolong orang yang orang yang kafir. Sedangkan yang mendapatkan syafaat ya. Dari Nabi Muhammad SAW untuk pelaku dosa besar adalah yang di dalam hatinya ada sedikit saja keimanan, walaupun sebesar biji sebesar biji zarroh ataupun biji sawi, pokoknya biji yang paling kecil, walaupun ada sedikit saja keimanan di hatinya, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatnya untuk orang-orang yang melakukan dosa dosa besar tersebut. Tetapi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan setelah dia merasakan terlebih dahulu ya siksaan di dalam api di dalam api neraka terlebih dahulu. Maka jangan jangan macam-macam, jangan main-main dengan api neraka ini. Kemudian waspadalah terhadap talbis ataupun tipu daya iblis pada setiap amalan kita. Jangan kita menyangka amalan kita sudah begitu banyak. Padahal amalan yang banyak yang kita lakukan ternyata tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita curigai keberadaan iblis setiap kali condong kepada kemaksiatan. Ya, kita harus mencurigai ketika kita ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus curiga, ini pasti ada campur tangan iblis ini. Ini pasti ada campur tangan syaitan ini. Ini pasti ada bisikan-bisikan dari syaitan untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Maka bersiap siaplah, karena syaitan selalu siap dengan tipu dayanya. Kecuali mereka yang bertekerup dan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Syaitan tidak akan menemukan celah sedikitpun untuk menguasai hamba-hamba Allah yang ikhlas. Illa ibadah kami humul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang dari mereka yang orang-orang yang ikhlas kepadamu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada celah, tapi ada terkadang masa-masa seseorang manusia itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala maka pada kesempatan ini syaitan mulai masuk untuk menggoda untuk mengganggu untuk melakukan tipu dayanya kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah min zalik. Kemudian selanjutnya di sini penulis memberikan serangan pertama yang dilakukan oleh iblis ataupun serangan pertama yang dilakukan oleh syaitan kepada anak cucu Adam. Saya syaitan telah berjanji atas dirinya bahwa ia akan fokus untuk menggoda anak cucu Adam. Bahkan sesaat setelah seseorang dilahirkan oleh ibunya. Jadi baru ya masih saja lagi bayi, setan juga sudah menggoda seperti itu sudah melakukan tipu dayanya ya, kepada bayi yang baru dilahirkan. Ya, setan sudah melancarkan serangan pertamanya. Tidak ada kata damai dan toleran, yang ada hanyalah peperangan yang membara yang dilakukan oleh setan. Serangan pertama setan ini telah diinformasikan, telah disampaikan oleh Nabi SAW alaihi wasallam ya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda kullu bani Adam yad'unu syaitanu fi jambaihi bi isba'ihi hina yuladu ghairu Isa ibni Maryam dhahaba yad'unu fata'ana fil hijab Syaitan menusuk jarinya pada kedua lambung setiap anak Adam pada saat dilahirkan. Jadi ketika bayi dilahirkan, setan menusuk jarinya pada kedua kedua lambungnya, menusukkan jari setan tersebut pada lambung bayi yang bayi yang baru dilahirkan tersebut. Kecuali ada satu bayi yang dia tidak di ...tusuk oleh setan dengan kedua jarinya yaitu siapa illa ghaira Isa ibni Maryam kecuali Isa Nabi Isa putra Maryam ya Nabi Isa ya ini tidak ditusuk oleh oleh setan ya kenapa setan menusuk jarinya namun dia hanya menusuk pada tabir penghalang jadi ada tabir yang menghalangi ya antara jari setan ya dengan lambung Nabi Isa alaihissalam. Ya hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Maka itu bayi yang baru dilahirkan dia akan menangis. Jadi tangisannya itu adalah karena tusukan yang dilakukan oleh oleh setan dan juga akan menjerit karena ia ditusuk oleh oleh setan ya, beda. Ya kalau orang-orang sekarang ada bayi yang tidak e, menangis ini menanda ini bahaya ini bayi ini nggak mau menangis nih para tidak ya memang terkadang ya ada bayi ya dia mungkin ya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala ya walaupun dia tidak menangis dia tetap dalam kondisi sehat dalam kondisi aman ya sampai pada dokter berusaha bagaimana caranya agar bayi ini menangis ya sampai dipukul-pukul sampai dicubit agar bayi ini menangis ketika ketika lahir tersebut. Ya, sebetulnya tidak harus tidak harus seperti itu. Ya, kalau dia tidak menangis sudah kita bacakan saja doa ya, untuk bayi yang bayi yang baru dilahirkan. Ya, sebagaimana doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam doa keberkahan untuk bayi yang baru yang baru dilahirkan tersebut. Ya, maka atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala ya bayi tersebut akan akan menangis. Kemudian dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada bayi yang dilahirkan kecuali pasti ditusuk oleh syaitan. Ia menangis dan menjerit karena tusukan syaitan. Jadi hampir semua bayi yaitu ditusuk oleh oleh syaitan. Ya, kecuali putra Maryam dan ibunya. Lalu Abu Hurairah berkata, kalau mau bacalah firman Allah Subhanahu wa taala wa inni bika wa rajim dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepadamu dari setan yang terkutuk. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam dan Imam Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dia mengatakan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Siyahul maulud hina yaqa'u nazghatun minasyaitan." Cerita bayi ketika dilahirkan adalah akibat dari tusukan syaitan. Jadi semua bayi yang menangis ketika dilahirkan yaitu adalah dikarenakan tusukan dari dari syaitan. Jadi sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya semua bayi yang dilahirkan ya itu ya pasti dia akan melakukan jeritan. Tapi terkadang memang jeritannya itu kita tidak mendengarnya. Ya tangisannya itu kita tidak mendengarnya. Ya mungkin karena kondisi kondisi si bayi ini mungkin dalam kondisi kurang sehat ataupun ataupun yang lainnya. Tetapi apakah Nabi Isa saja yang mendapatkan perlindungan dari tusukan syaitan? ataukah semua nabi juga demikian? Nah, maka Al-Imam An-Nawawi Al berkata, Al-Qadhi Iyad berkata, seluruh nabi juga mendapatkan perlindungan dari tusukan syaitan sebagaimana yang dialami oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi semua nabi itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sebagaimana yang telah dialami oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi bukan hanya Nabi Isa alaihi salam saja yang mendapatkan perlindungan dari tusukan setan. Ya, tapi juga semua para nabi juga mendapatkan perlindungan dari tusukan setan ketika ketika dilahirkan. Ya, jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada diri kita dan juga keluarga-keluarga kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.